Menjelang bulan Ramadan yang akan segera tiba, wajar saja jika para musisi maupun penyanyi ibu kota berlomba-lomba untuk membuat lagu religi. Salah satunya adalah penyanyi yang khas dengan gaya centilnya. Siapa lagi kalau bukan Syahrini? Di Ramadan kali ini, Syahrini kembali menggandeng Charlie Van Houten untuk menciptakan lagu religi terbarunya yang berjudul I Love You Allah. Mau mengulang kesuksesan lagi dengan Charlie, karyanya Charlie. Seperti lagu Sesuatu, itu kan 20 juta download waktu itu. Jadinya Charlie sama aku biasanya spontan aku request, Charlie mau lagu religi tapi tentang keberkahan, tentang kenikmatan yang Allah kasih konsepnya. Jangan tentang yang sendu-sendu yang bisa bulan puasa tuh orang ngantuk gitu. Yang menyemangati bersyukur atas nikmat apapun yang Allah kasih. Jadi itu maksud dari lagu ini, judul lagunya I Love You Allah. Seperti itu. Pembuatan single religi ini memang sempat mengalami kendala akibat pita suara Syahrini yang rusak. Hal itu pun mengakibatkan proses rekaman tertunda hingga pita suaranya kembali membaik. Dan kini setelah semuanya kembali normal, Syahrini pun langsung mengasuransikan pita suaranya demi proyek single dan tur beberapa kota yang akan diselenggarakannya dalam waktu dekat. Sekarang sudah kembali bening, alhamdulillah. Dan dokternya bilang, very good. Jadi kembali lagi pita suaraku membaik dan bisa beraktivitas, dan makanya di Instagram juga aku kan sering nyanyi di berbagai kota karena memang sudah fit kembali. Asam lambungnya ternyata yang diperbaiki. Jadi asam lambung naik ke sini, dahak-dahak manja nyangkut di leher-leher manja. Jadi tidak bisa rongga pita suaranya tidak seleluasa seperti biasa. Nah setelah ini rencananya setelah rekaman mau mengasuransikan suara. Karena sudah fit, aku kan mau ada konser dan insya Allah di berbagai negara ini gak mau mengecewakan klien dan promotor ya. Promotor. Terus kalau ada apa-apa di pertengahan jalan kayak aku flu kayak apa kan bisa dihandle dengan asuransi itu apa. Nah itu gunanya asuransi.